Oke, satu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan ulang kaji sikit sebelum kita buat pasal bentuk. Empat kubus supaya dia pakai kotak tu. Hari ini kita nak ulang kaji sikit. Oke, sifir. Mana dengar? Suara apa? Dengar-dengar. Untuk siapa yang bersuara? Meh, gaji balik. Oke, sifir. Dua. Ha, mana? Bukan, cara dia. Kosong. Nombor yang sini semua kosong, sini semua satu, sini kosong, kosong, dua, dua, empat, empat, enam, enam, lapan, lapan. Ini sifir tu. Sifir dua. Okey, sifir. Ada lagi nak cakap? Sifir tiga. Okey, sifir tiga. Okey, sifir tiga. Mana sifir tiga? Apa ingat? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey, apa yang kena buat dengan baris sama nama ni? Kosong. Kosong, kosong, kosong. Satu, 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 dua, dua, dua. Okey, senang tak apa sifir macam ni? Tak senang. Okey, lagi senang eh? Okey, sifir empat. Sekejap, sifir empat. Ha, sifir empat macam mana? Ha, mana sifir empat? Dua, empat, empat. Macam mana? Kosong, dua, empat, enam, lapan. Kosong, dua, empat, enam, lapan. Kosong, dua, empat, enam, lapan. Okey, barisan pertama macam mana? Kosong, kosong. Empat. Okey, sifir empat senang. Ingat, Muali ajak formula ni supaya antum tak buang masa untuk jawab soalan darab. Sebab banyak lagi soalan-soalan lain yang antum nak jawab kan? Okey. Sifir lima. Kosong lima, kosong lima. Kosong lima, kosong lima, kosong lima. Tak kisah ada 10 ke 11 asalkan antum tahu sifir ni kira macam mana. Okey. Dua barisan yang pertama sebab apa? Kosong, kosong, satu, satu, dua, dua, tiga, empat, empat. Okey. Empat, empat, lima, lima tu nanti sambung. Okey, ni sifir lima. Sama juga. Tak perlu antum nak kira lambat-lambat tak payah. Ni formula. Okey. Sifir enam. Tak ingat sifir enam. Kosong. Kosong. Dua. Habis. Kosong. Dua. Empat. Enam. Lapan. Kosong. Dua. Empat. Enam. Lapan. Okey. Okey. Barisan yang pertama yang mana? Yang ni ke yang ni? Yang tu. Okey. Kosong. Kosong. Satu. Satu. Dua. Okey. Barisan jadi berapa? Tiga. Sifir 6. Okey. Sifir 7. Hasilnya tak dibongkar hari. Cumanya ada banyak yang tahu sifir 9. Kawan kita tadi baru bagi tahu sifir 9 sebenarnya paling senang. Dengan kiraan. Okey, pakai jari. Ada orang dia akan pening. Obvious sikit kan. Kalau tiba-tiba mula daripada sini, sini susah. Kawan kita ajar tadi macam ni. Tengok kan, lepas. Dia kira macam ni. Senang je. Satu, kosong. Satu. Ni siapa nak tengok, tengok eh. Dua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey, sampai sini kan? Betul? Okey, bila dah sampai sini, kawan kita beritahu, boleh terbalikkan je nombor ni ke sini. Dia akan jadi sifir lapan. Jadi sifir sembilan. Apa yang berlaku ialah, sini kosong, okey kosong.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah 4. Betul tak? Cuba kira. Cuba tengok pakai jari. Betul tak? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Betul kan? Kejut mana? Yang ajar dulu Fila. Sebelah-sebelah. Sebab kita pakai jari, ada yang pening sikit pakai jari kan? Ada yang boleh pakai jari, ada yang pening. Jadi yang ni dia boleh tahu. Terbalikkan je Mualim. Mualim ulang sekali ya. Sebab ni baru first time kita tahu. Nak pakai kertas? Pakai kertas. Simpan kertasnya. Simpan waktu matematik kan? Okey, tengok sekali. Kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, nombor daripada sana start. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat eh? Lagi senang kan? Ada tak nak kira-kira? Tak ada. Just ingat nombor 0 sampai 9, terbalikkan balik. 0 sampai 9. Okey, itu untuk sampai sipir 9. Okey, itu je untuk sipir. Yang sipir 7, 8. Nanti Mualim buangkan rahsia ni sikit lagi. Sebab Mualim tengah siapkan kertas periksa. Kertas periksa dah siap. Semua topik masuk. Termasuk bentuk. Lagi apa lagi? Isi padu ada masuk sikit. Yang isi padu tu yang macam air tu kan? Milimeter, liter lah. Itu ada sikit. Ha? Uang. Uang lagi banyak. Apa? Uang banyak. Masa. 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 Masa ada banyak. Masa ada dalam.